Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Kwendra. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Nah, saya sudah buka toko sendiri ya. Nama toko saya adalah KH Audio, adalah Kwendra Audio. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena Kwendra ini ada toko aslinya, toko fisiknya di Jalan IR Soekarno. Teman-teman bisa cek untuk alamat lengkapnya di bawah komentar dan deskripsi box. Baik, di sini saya mau review satu paket pesanan Pak Rianto ya di Ngawi, Paron Dusun Cerme ya, RT 0104. Terima kasih Pak Rianto yang sudah beli. Nah, untuk satu paket seperti ini sekitar 49 juta ya. Teman-teman sudah dapat 4 unit speaker linear ride dari asli dengan tipe TW210, yaitu 2x10 in dengan karakter linear ride ya. Jadi kalau buat jarak tempatnya mau jarak tembak jauh, bisa pakai linear ray TW210. Kemudian untuk subwoofer kita pakai RXV 114NX ya. Yang dimana untuk subwoofer ini bisa buat pemakaian lapangan dan sudah teruji di jarak sampai 50 meter masih masuk ya, karena subwoofer 18 inci. Karakternya buat indoor atau outdoor, teman-teman bisa banget untuk menggunakan RXV ya. Nah, RXV ini tipenya terbaru dari asli dan kualitasnya top. Kemudian selanjutnya di sini ada Power RXP 4800 dari asli juga. Nah, ini RXP ini saya buat angkat sub. Kedepannya Pak Rianto mau tambah subnya 2 lagi. Jadi kita sediakan RXP 4800 ini ya. Jadi 4 channel kali 800 watt. Kenapa nggak pakai yang 1000? Sebenarnya pakai yang 4800 sudah cocok, sangat cocok sekali buat pemakaian di lapangan. Kemarin sudah saya coba juga buat di lapangan. Ini ruko sekitar 15 panjang kali 5 lebarnya. Jadi kita akan tes di depan. Kalau kemarin kita depan sekitar 40 meter masih masuk bassnya, hanya dengan 2 unit seperti itu. Nah, untuk linear ray saya pakai DA3000. Nah, DA3000 ini bisa di canggih. DA3000 ini ada pengaturan 4 ohm dan 8 ohm nya ya. Jadi teman-teman bisa atur untuk potensinya gitu ya. Dan untuk DA3000 teman-teman juga bisa jadikan sub murni juga ya. Kedepannya kalau misalkan mau gantian nih ya, DA3000 ini bisa angkat 2 subwoofer sub murni seperti itu. Kemudian ini ada crossover ya, 324XL. 324XL ini saya hanya ambil subnya, ini kita pengetesan aja karena Pak Rianto sudah ada beberapa equalizer, jadi nggak perlu ya, di sini saya hanya pengetesan. Paket 49 juta ini termasuk 2 power ya, 4 speaker linear ray, 2 subwoofer 18, kemudian kabel-kabel sudah kita kasih 10 meter kali 6 ya. Jadi total sudah siap pakai buat lapangan, tinggal teman-teman tambahin mixer. Nah, kalau satu paket termasuk mixer sekitar harga 52 juta. Itu tergantung dari mixer berapa channelnya. Kalau satu paket sekitar 52-an ya. Baik, tanpa basa-basi kita akan tes untuk suara dari RXV dan TW210 di bawah powernya DA3000 kemudian RXV 4800. Mari kita coba tes. Untuk di belakangnya ini saya mixer pakai mixer apa nih, Samson 4 yang harga cuman 800.000. suaranya udah kayak aduh, buat di outdoor ini udah sangat-sangat mumpuni sekali ya. Jadi ini masih
tidak tergantung dari mixer. Jadi memang bassnya memang ngumpul banget ya. Jadi dibantu sama crossovernya juga. Ini masih saya parare-parare gini, nggak karuan. Jadi kadang ada yang dari output masuk ke input gitu dari powernya. Jadi murni tanpa ada alat tambahan kayak equalizer dan lain, masih pakai crossover. Apalagi ditambahin mixer digital, kemudian equalizer. Nah ini udah suaranya pasti mantep sekali. Untuk frekuensi di linear array belum saya potong sama sekali, jadi murni full range ya. Jadi hanya dimainin di ini apa, crossover 324 XL. Ini mantap sekali untuk suaranya. Baik, kita tes lagi suaranya biar teman-teman ada gambaran. Kita akan tes di jarak 40 meter langsung ke depan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk hasil suaranya teman-teman bisa nilai sendiri dari saya pribadi. Buat pemakaian konser, untuk musik dangdutan di gang ya, maupun di outdoor yang sekitar 50. Ya, ini sudah sangat mumpuni untuk kelas TW ini. Kelas TW ini teman-teman tahulah, untuk kelas konser ini sudah sangat mumpuni. Kemudian untuk harganya yang terjangkau banget dengan harga sekitar 5.500.000 per satu unit ini. Ya, kalau misalkan teman-teman beli lebih dari 3 unit, ya nanti saya akan kasih harga diskon lah. Terutama untuk subwoofer juga, yang ini yang banyak yang cari. Kemarin sudah sampai hampir 12 unit yang kejual ya untuk RXP ini ya. Untuk RXP ini harganya 16 juta sepasang. Untuk karakternya buat di dalam indoor udah sangat sama mumpuni. Kalau buat outdoor, saran saya teman-teman harus pakai lebih dari 2 atau 4 unit sudah sangat mumpuni ya. 16 juta dapat 2. TW210 ini harganya 5.500.000 per satu box ya. Teman-teman bisa minta kurang, nanti telepon aja, nggak masalah. Untuk RXP 4.800 sekitar 6.500.000 satu power. Untuk power DA 3000 harganya 4.200.000. Ya, 4.200.000 ini karakter vokalnya. Kemudian teman-teman buat sub murni udah sangat mumpuni untuk DA 3000 ini, recommended dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Kondra, thanks for watching.